Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati umuri wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina. Amin. Fasulun nadapun ini yaitu satu fasal tentang batal-batal wudu. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a, adapun hal-hal yang membatalkan wudu yaitu ada empat perkara. Al-awwalu ma kharaja minas sabilaini illa al-maniyah. Adapun yang pertama yaitu apa-apa yang keluar oleh apa-apa daripada dua jalan, yakni kemaluan depan dan belakang. Illal mania, kecuali air mani. Asani zawadul akli, adapun yang kedua yaitu hilang akal, yakni hilang kesadaran. Illa nauma qa'idin mumakkinin ma'adahu, kecuali tidurnya orang yang duduk. Mumakkinin, yang menetapkan ma'adahu akan bokongnya. Azalisu iltiqa'u basyaratir rajuli wal mar'atil ajnabiyati. Adapun yang ketiga yaitu bersentuhan kulit laki-laki dewasa, wal mar'ati, dan perempuan dewasa, al-ajnabiyati, yang helak, yakni bukan mahram. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, masuku bulil adamiyi awhalakati duburihi bibaknil kafi. Adapun yang keempat yaitu memegang kemaluan depan bangsa Adam, yakni manusia. Awhalakati duburihi, atau memegang lingkaran duburnya bangsa Adam. Bibaknil kafi, dengan bagian dalam telapak tangan. Faslun, adapun ini yaitu satu fasal tentang najis. Yang bagi taharruzu anin najasati, siogiannya oleh menjaga diri daripada najis. Wa yahrumu tatammukhu biha ghairi hajatin, dan haram oleh berlumuran dengan najis. Ligairi hajatin, bagi selain ada hajat. Kalau kerjanya PPSU yang apa? PPSU. Sok malam tamat. Faslun, adapun ini yaitu pasal tentang adab-adab masuk jamban. Dan adab-adab istinja. Wa yajibul istinja'u min kulli kharijin mulawisin minas sabilaini bima'in. Dan wajib oleh istinja cebok, min kulli kharijin, dari tiap-tiap sesuatu yang keluar, mulawisin, yang basah, minasabilaini, keluarnya dari dua jalan, bima'in, istinjaknya dengan air, hatta yathhurul mahalu, sehingga bersih oleh tempat. Aw bijamidin tahirin qalin ghairi muhtarami, atau istinjanya dengan benda yang padat, yakni kering, tahirin, yang suci,
qali'in yang menyerap, ghairi muhtaramin yang tidak dimuliakan, bukan makanan. Bisyarti an yakuna bithalasi masahatin aw aksar yang qabihal mahal, dengan syarat bahwa ada oleh istinja dengan batu, dengan benda padat itu, yaitu dengan tiga usapan aw aksara atau lebih, yang kau yang bersih biha dengan tiga usapan itu, al mahallu oleh tempat, wa alla yajifan najisu dan bahwa tidak kering oleh najis yang keluar, wa alla yatra'a alaihi ajnabiyun dan bahwa tidak datang alaihi atas najis itu ajnabiyun oleh najis yang lain, wa alla yujawiza as-safhata fil ghaiti wal hasyafata fil bauli, dan bahwa tidak melewati oleh najis as-safhata akan lipatan dubur fil ghaiti pada tinja, wal hasyafata dan tidak melewati akan kepala dakar fil bauli pada kencing. Wa yahrumu istiqbalul qiblati wastiqbaluha bil bauli wal ghaiti, dan haram oleh menghadap ke arah kiblat, wastiqbaluha dan membelakangi kiblat, bil bauli dengan kencing, wal ghaiti dan buang air besar. Wa yahrumani fi mamlukin lam yardha sahibuhu aw yu'lam ridahu, wa yahrumani dan haram oleh keduanya, emeh dan kencing, fi mamlukin pada tanah yang dimiliki orang, lam yardha sahibuhu yang tidak redha oleh pemiliknya, aw yu'lam atau tidak diyakini ridahu oleh redhonya si pemiliknya. Faslun, adapun ini yaitu satu pasal tentang mandi. Mujibatul husli khamsatun, adapun perkara-perkara yang mewajibkan mandi yaitu ada lima. Al-janabatu pertamanya adalah junub. Junub itu ada dua, bisa bersetubuh walau tidak keluar mani, bisa keluar mani walau tidak bersetubuh. Wal haidu dan keduanya haid, wal nifasu dan ketiganya nifas, wal wiladatu dan keempatnya melahirkan, wal mautu dan kelimanya mati, lighairi syahidin bagi selain orang yang mati syahid. Wa furuduhu itsnani, adapun fardu-fardu mandi, rukun mandi itu ada dua, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Al-awwalu an-niyatu, adapun yang pertamanya yaitu niat, ka'an yanwiya ada'a fardil usli, seperti bahwa niat oleh seseorang akan menunaikan fardu mandi. Asani, adapun yang keduanya, ta'mimul badani, yaitu meratakan badan, jami'ihi seluruhnya badan, bilma'i dengan air. Fasal, adapun ini yaitu fasal tentang syarat-syarat wudu dan mandi. Syurutul wudu'i wal usli arba'ata asyara, adapun syarat-syarat wudu dan mandi yaitu 14 syarat.
al-islamu pertamanya Islam, wa tamyizu dan keduanya mumayyiz, tamyiz, wa naqa'u anil haidi wan nifasi dan ketiganya suci dari haid dan nifas, wal ma'u tahuru ke lima, tiga empat tadi, wal ma'u tahuru dan air yang suci mensucikan, wa an yajriya ala al-udwil maqsudi dan bahwa mengalir oleh air atas anggota yang dibasuh, wa alla yakuna ala al-udwil maqsudi ha'ilun yamna'u wusulal ma'i ila al-basharati, dan bahwa tidak ada atas anggota yang dibasuh oleh penghalang yang namuk yang mencegah oleh penghalang usul al-mahi akan sampainya air ilal basyarati ke kulit, wa alla takuna alaihi najasatun dan bahwa tidak ada alaihi atasnya orang, yakni badannya orang, atas anggota wudu anggota mandi najasatun oleh najis, wa alla yakuna alaihi ma yughayyirul ma'a dan bahwasanya tidak ada alaihi atas anggota wudu atau anggota mandi ma yughayyirul ma'a oleh sesuatu, yughayyiru yang merubah oleh sesuatu al ma'a akan air, wa tukhulul waqti lidaimil hadasi dan masuk waktu bagi orang yang terus menerus berhadas, wa an la yu'alliqan niyata dan bahwasanya tidak mentaklikkan, tidak menggantungkan oleh seseorang akan niat, wa al niyatu niat mandinya, wa alla yanwi qat'aha dan bahwa tidak niat oleh seseorang akan memutuskan niat, wa an ya'lama fardiyataha dan bahwa mengetahui oleh seseorang akan kefarduannya, kefarduan niat, wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan dan bahwasanya tidak meyakini oleh seseorang akan rukun min furudiha dari rukun-rukunnya wudu mandi sunnatan akan sunnah. Tadinya fardiyatannya fardu mandi dan dhamirnya tadi itu wa an ya'lama fardiyata dan bahwa mengetahui akan kefarduannya mandi dan wudu, dhamirnya dua dia, jadi khaslah, jadi madhkurah minal wudu wal usri, begitu haknya itu madhkurah, disebut mandi aja dah dhamirnya. Faslun, adapun ini yaitu fasal, yahrumu bil hadasil asghari wa huwa ma aujabal wudu'a ahada asyara syai'an, haram dengan sebab hadas yang kecil, wa huwa dan dia hadas yang kecil, ma aujabal wudu'a yaitu barang yang mewajibkan oleh barang akan wudu, haram ahada asyara syai'an oleh 11 perkara. Orang enggak punya wudu ada 11 yang dilarang oleh agama. Punya wudu 11. As-salatu pertamanya salat. Wa sajdatu tilawati keduanya sujud tilawah. Wa sajdatu syukri ketiganya sujud syukur. Wa khutbatul jum'ati keempatnya khutbah jum'ah. Wa tawafu kelimanya tawaf. Wa hamlul mushafi keenamnya membawa Al-Qur'an. Wa waraqihi ketujuhnya membawa lembaran-lembaran Qur'an. Wa masujilihi kedelapannya menyentuh cover Al-Qur'an.
Al-Qur'an wa 'alaqatihi, kesembilannya menyentuh gantungan Al-Qur'an, gantungannya, talinya. Wa khariqatihi wa huwa fiha, dan ke-10 menyentuh kantongnya Qur'an, tasnya. Wa huwa, padahal adapun dia Qur'an, fiha, yaitu di dalam kantong. Wa sundutihi, ke-11 memegang lekar Qur'an, lekar kayak yang kita pakai ngaji itu. Wa huwa fihi, padahal adapun dia Qur'an, fihi, yaitu pada lekar. Kalau meja gede begini enggak. Kalau enggak boleh nanti di motor bawa box atau Qur'an, enggak boleh motornya. Gitu, yang enggak gede. Batal ente butuhnya, angkat lekarnya. Kan mana lekar? Iya, itu ngatal itu. Wa yahilu hamduhu lis-sabiyyi lidirasati, dan boleh oleh membawa Al-Qur'an bagi anak kecil yang enggak punya wudu, lidirasati, karena mengaji. Daripada ngambek enggak mau ngaji, biarin aja dah. Enggak butuh, enggak apa-apa. Bocah. Faslun, adapun ini yaitu pasal tentang larangan orang yang junub harus besar. Ya harumu bil janabati arba'ata asyara syai'an, haram dengan sebab junub oleh 14 perkara. Ma yahrumu bil hadasil asghari, pertama apa-apa yang haram oleh apa-apa. Bil hadasil asghari, dengan hadas yang kecil. Udah berapa ya? Tadi ada berapa? 12. Udah 14. Tadi 11. Tambah 3 lagi. Udah tuh 11. Wal muksu, dan ke-12 berdiam fil masjid, di masjid. Wa taraddudu fihi li ghairi mudri, ke-13 mondar-mandir di dalam masjid bagi selain udzur, yakni bagi tanpa udzur. Terakhir ke-14 wa qira'atul qur'ani bi qasdil qira'ati, dan membaca Al-Qur'an dengan tujuan membaca. Faslun, adapun ini yaitu pasal tentang haid dan nifas. Ya harumu bil haidi wan nifasi 19 syai'an, haram dengan sebab haid dan nifas oleh 19 perkara. Ma ya harumu bil janabati mimma marra, pertama apa-apa yang haram oleh apa-apa dengan sebab junub. Mima marok, dari apa yang telah lalu. Udah 12. Hah? Ayo udah 14. Wasawmu, dan ke-15-nya puasa. Watolaku, dan ke-16 mencerai. Dicerai istrinya lagi haid, dia nalak, haram, tapi jadi. Haram juga kalau bukan permintaan istri, kalau dari istri enggak dosa. Wal jima'u, dan jima, keberapanya nih? 15, eh? 17. Dan jima, wa huwa fiha minal kabairi, wa huwa fihima minal kabairi, adapun dia jima fihima, dalam haid dan nifas, bininya lagi men, minal kabairi, yaitu termasuk daripada dosa-dosa besar. Besar, men darah, darah warnanya merah, merah tanda
berhenti dulu. Ini 15 ke atas. Wa mubasharatu ma baina surati war rubbati. Wa mubasharatu dan bersentuhan kulit barang yang antara pusar dan lutut. Wa mururu fil masjidi dan lewat di masjid. In khafat kalau khawatir oleh perempuan talwisahu akan mengotori masjid. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun dan adapun sekurang-kurangnya masa men yaitu sehari dan semalam. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman dan adapun paling banyaknya men masanya khamsata asyara yauman yaitu 15 hari. Wa ghalibuhu sittatun aw sab'atun adapun umumnya masa men yaitu 6 hari atau 7 hari. Wa aqallun nifasi lahdhatun dan adapun sekurang-kurangnya masa nifas lahdhatun yaitu seperludahan. Wa aksaruhu sittuna yawman dan adapun paling banyaknya nifas yakni masa nifas sittuna yawman yaitu 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yawman dan adapun umumnya nifas arba'una yawman yaitu 40 hari. Faslun adapun ini yaitu pasal tentang tayamum. Ya tayamamu minal hadasaini bertayamum oleh seseorang minal hadasaini daripada dua hadas. Wala yusalli bihi illa fardhan wahidan dan tidak sholat oleh seseorang bihi dengan tayamum illa kecuali fardhon wahidan akan fardu yang satu sekali dua walaupun belum batal kudu tayamum lagi. Faslun furudu tayamumi khamsatu asya'an adapun fardu-fardu tayamum yaitu 5 perkara. Naqlut turabi pertamanya memindahkan debu. Wan niyatu keduanya niat. Ka'an yaduya istibahata fardis sholati seperti bahwa niat oleh seseorang akan membolehkan fardu sholat. Wa mashul wajhi dan mengusap wajah. Wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini dan mengusap dua tangan serta dua siku. Wa tartibu bainal mashai dan tartib antara dua usapan. Faslun adapun ini yaitu pasal syurutut tayamumi isyaruna syai'an adapun syarat-syarat tayamum yaitu 20 perkara. An yakuna biturabin pertama bahwa ada oleh tayamum yaitu dengan menggunakan tanah. Wa an yakuna khalisan anil khaliti dan bahwa ada oleh tanahnya itu khalisan yaitu murni anil khaliti daripada campuran. Wa an la yakuna musta'malan dan bahwa tidak ada oleh tanahnya itu yaitu tanah musta'mal. Wa an yakuna tahiran dan bahwa ada oleh tanahnya tahiran yaitu suci.
wa an yakuna lahu ubarun, dan bahwa ada bagi tanahnya yaitu debu, wa an yaqsidahu, dan bahwa ia menyengaja akan tanah, akan debu itu. Falau safat hurihun farad tadahu lam yakfihi, maka jikalau menghembuskan akan dia oleh angin, farad tadahu, maka mengusap-usap oleh dia akan debu itu, lam yakfihi, maka tidak memadai oleh mengusap-usapnya itu akan dia. Tidak jadi. Kalau ada kampung truk lewat, mukanya begini, enggak jadi, karena ada debu, enggak kosong. Wa an yakuna bidor bataini, dan bahwa ada oleh tayamumnya, yaitu dengan dua tepukan, dorbatin lil wajhi, satu tepukan untuk wajah, wa dorbatin lil yadaini, dan satu tepukan lagi untuk dua tangan. Wa an yataqaddama talabul ma'i, dan bahwa mendahului oleh mencari-cari air sebelum tayamumnya, bihadhi ghausin, dengan had ghaus, intawahamahu, jikalau menyangka-nyangka oleh seseorang hu akan ada air, wa qurbin, dan dengan had dekat, batas dekat, intayaqonahu fihi, kalau yakin oleh seseorang hu akan ada debu, fihi padanya, pada tempatnya dia tuh. Wa an yakuna talabul ma'i, dan wa naqli fil waqti, dan bahwa ada talabul ma'i wa naqlu, dan bahwa ada oleh mencari-cari air, wa naqlu, dan memindahkan debu, fil waqti, yaitu di dalam waktu bolehnya tayamum. Wa an yatayaqqana faqdahu, dan bahwa yakin oleh seseorang akan ketiadaan air, wa an yujadal udru, dan bahwa didapati oleh udur, min istikmalihi, daripada menggunakan air, bisababi maradin wa nahwihi, dengan sebab sakit dan seumpama sakit, wa antu jadal hajatu ilal ma'i, dan bahwa didapati oleh butuh ilal ma'i, kepada air, wa an yujadal mani'u minal khawfi ala nafsi aw irdihi aw malihi, dan bahwa didapati oleh penghalang daripada takut, ala nafsi, atas jiwanya, aw irdihi, atau kehormatannya, aw malihi, atau harta bendanya. Wal islamu, dan ke-14 Islam, wa tamyizu, dan tamyiz, wa niqa'u anil haidi wa nifas, dan suci dari haid dan nifas, wa adamul ha'ili bainat turabi wal udwil mamsuh, dan ketiadaan penghalang antara debu dan anggota yang diusap, wa an la yu'alliqan niyata, dan bahwa tidak mentaklikkan, tidak menggantungkan oleh orang akan niat, wa an la yanwiya qat'ah, dan bahwa tidak niat oleh seseorang akan memutuskan niat, wa al ilmu bi fardiyatihi, keterakhir 19:20, dan tahu dengan kefarduan tayamum. Fasulun, adapun ini yaitu pasal mubtilatit tayamumi salasatun, adapun perkara-perkara yang membatalkan tayamum yaitu ada 3. Pertama, melihat ada air pada selain
sholat, yakni di luar sholat, au fiha, atau di dalam sholat, in wajaba qada'uha, jikalau wajib oleh mengqada' sholat. Kitabus sholati adapun ini, yaitu kita menerangkan hukum-hukum sholat. Fasal, adapun ini yaitu satu pasal. Waktu duhri minaz zawali, adapun waktu dohor yaitu mulai dari gelincir matahari. Ila masiri dhilli kulli syai'in mislahu ghairatin lil istiwa'i, sampai menjadinya dhilli kulli syai'in, bayangan tiap-tiap benda, mislahu yaitu seumpama bendanya, ghairatin lil istiwa'i, selain bayangan istiwa'i. Fayadkhulu waqtul asri, maka masuk oleh waktu asar. Wayabqa, dan masih ada oleh waktu asar. Ila ghurubi qarshis samsi, sampai terbenamnya bundaran matahari. Fa waqtul maghribi minal ghurubi, maka adapun waktu maghrib yaitu mulai dari terbenam matahari. Wa yabqa ila maghribi syafaqil ahmari, dan masih ada oleh waktu maghrib sampai terbenam mega yang merah. Fa waqtu isya'i min maghribi syafaqil ahmari, maka adapun waktu isya yaitu mulai dari terbenamnya mega yang merah. Ila tudu'il fajri shadiqi, sampai terbitnya fajar shadiq. Wa waktu subhi, dan ada pun waktu subuh. Min tudu'il fajri shadiqi, yaitu mulai dari terbitnya fajar shadiq. Wa ila tudu'i samsi, dan sampai terbitnya matahari. Babun, adapun ini yaitu satu bab tentang syarat-syarat sholat. Syurutus sholati tis'atu asya'a, adapun syarat-syarat sholat yaitu 9 perkara. Al-Islamu, pertama Islam. Wal-bulughu, dan baligh. Wanakatu an haidin wa nifasin, dan suci dari haid dan nifas. Wa bulughu dakwati, dan sampainya ajakan dakwah Islam. Wa tamyizu, dan tamyiz. Wal ilmu bi fardiyatiha, dan tahu dengan kefarduan sholat. Wa an la yataqida fardun min furudiha sunnatan, dan bahwasanya tidak meyakini oleh seseorang fardun akan satu rukun, min furudiha, dari rukun-rukun sholat, sunnatan akan sunnah. Wa taharatu anil hadasaini, dan suci dari dua hadas. Wa anin najasati, dan suci dari najis. Fisawbi wal badani wal makani, pada pakaian dan badan dan tempat sholat. Wa ma'rifatu dukhulil waqti, dan mengetahui masuk waktu. Wa satrul aurati, dan menutup aurat. Wa auratul rajuli wal amati ma baina surratihima wa rukbatihima, dan adapun auratnya orang laki-laki, wal amati, dan budak perempuan di dalam sholat, ma baina surratihima, yaitu barang yang antara pusar keduanya, wa rukbatihima, dan dengkul keduanya. Wal khurrati wal khurri al khumsa jami'u badanihima illa al wajha wal kafaini,
wal khurati, dan adapun auratnya perempuan merdeka, wal khurril khunsa, dan orang merdeka yang banci, jami'u badanihima, yaitu seluruh badan keduanya, illal wajha, kecuali wajah, wal kafaini, dan dua telapak tangan, wastiqbalu ainil qiblati, dan menghadap ain kiblat, benar-benar Ka'bahnya, bukan arahnya, illa fi haqqil ajizi anhu, kecuali pada haknya orang yang lemah, anhu, daripada menghadap, ijma'an, padahal ijma', wa nafalis safaril mubahi, dan kecuali pada solat sunnah bepergian yang mubah, wa syiddatil khawfi, dan solat sangat takut. Fasul, adapun ini yaitu pasal arkanus solati arba'ata asyar, adapun rukun-rukun solat yaitu ada 14 rukun. Kayak Fathul Muin, 14. Al-awalu, adapun yang pertama, niatul fardi fil fardi, yaitu niat fardu pada solat fardu, niat wajib usoli fardu, niat usoli fardu duhri masalah, seperti dia ucapin usoli fardu duhri, solat oleh aku akan fardu duhri, masalah umpamanya. Fayastahriru inda takbiratil ihrami khamsata asya'a, maka menghadirkan oleh seseorang ketika takbiratul ihram akan lima perkara. Qasdas sholati, pertama qasad, menyengaja sholat, wa ta'yinaha, dan kedua menyatakan sholat, menentukan apa dhuhur apa asar, wa fardiyataha, ketiganya niat kefarduan sholat, dari qasad usolli, ta'yin dhuhur, fardiyah fardu, fardu duhri, wa niyatul iqtidai, dan niat bermakmum, ingkana muqtadian, jika ada oleh dia orang yang sholat muqtadian yaitu makmum, wa niyatul qasri, dan niat mengqasar, ingkana qasiran, jika ada oleh dia orang yang sholat qasiran yaitu orang yang mengqasar sholat, wa niyatul imamati, dan niat menjadi imam, ingkana imaman fil jum'ati, jika ada oleh dia orang yang sholat yaitu menjadi imam pada sholat jum'at, wa kata, dan seperti ini sholat jum'at, fil mu'adati, pada sholat i'adah, liman a'adaha imaman, tapi bagi orang yang mengulang oleh orang akan sholat imaman padahal menjadi imam. Asani takbiratul ihrami, adapun fardhu rukun sholat yang kedua yaitu membaca takbiratul ihram. Asalisu qiyamul fardi minal qadiri, adapun yang ketiga yaitu berdiri pada sholat fardu daripada orang yang mampu. Arabi'u qiraatul fatihati murattabatan bil basmalati, adapun yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah murattabatan, padahal ditertibkan, runut, bil basmalati, dengan bismillah, jangan dibaca, wa tasydidati, dan memperhatikan tasdid-tasdidnya, jangan sampai kurang, yang ada 14. Wa ma'ari ayatil hurufi, dan serta memperhatikan huruf-hurufnya, jangan sampai salah, wa makhrijiha, dan tempat keluar hurufnya, makhraj-makhrajnya, wa la tajibu fi ra'atil masbuki, dan tidak wajib oleh baca Fatihah pada rakaat
makmum masbuk. Al-khamisu ar-ruku'u, adapun yang kelima yaitu ruku bin hinain, dengan membungkuk. Bihaisu tanalu rohatahu rukbataihi, dengan sekira-kira sampai oleh dua telapak tangannya seseorang, rukbataihi akan dua lututnya seseorang. As-sadisu, adapun yang keenam, al-i'tidalu yaitu i'tidal. As-sabi'u, adapun yang ketujuh, as-sujudu yaitu sujud marataini, padahal dua kali. Ala qabdil jabhati, atas sebagian jidat, bikasfin, dengan terbuka. Wa tahamulin, dan menekan. Wa tangkisin, dan menungging. Warukbataini, dan di atas dua lutut. Wabatnil kafaini, dan bagian dalam dua telapak tangan. Wabatnil qadamaini, dan bagian dalam dua telapak kaki. Kudu dilipat kakinya kalau sujud. Kalau begini enggak sah. Tapi ngelipatnya seukuran kita. Kalau orang baru belajar sholat mah enggak bisa. Begitu juga kayak orang cantengan, jangan dipaksa juga. Ya, sebisanya dia lah. Asaminu, adapun yang kedelapan, al-julusu baina sajdataini, yaitu duduk antara dua sujud. At-tasi'u, adapun yang kesembilan, at-tumakninatu, yaitu tumakninah. Fi kulli, pada tiap-tiap satu. Minar ruku'i, daripada ruku', ruku' dan tumakninah. Wa i'tidali, dan i'tidali. Wa sujudaini, dan dua sujud. Wa julusi, dan duduk. Baina sajdataini, antara dua sujud. Bihaisu tasraqiru aqtauhu, dengan sekira-kira tetap, yakni tenang, diam dah oleh anggota-anggotanya seseorang. Al-ashirul qu'udu li tashahhudil akhiri, adapun yang ke-10 itu duduk untuk membaca tashahhud akhir. Al-hadiyya'ashara qira'atu tashahhudil akhiri, adapun yang ke-11 yaitu membaca tasyahud akhir. Asaniya asara, adapun yang ke-12, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam, itu membaca salawat kepada nabi sallallahu alaihi wa sallam. Asalisa asara assalamu, adapun yang ke-13 yaitu mengucap salam. Ar-rabi asara at-tartibu, adapun yang ke-14 rukun salat yaitu tartib. Halaman 245. Sudah 245. Tiga baris dari atas. 245 sudah. Warah pengantani, dan sholat dua rakaat. Sholatul dhali wal abik, sholatnya orang yang kehilangan barang. Wal abiki, dan orang yang kabur, budak yang kabur. Ada kalau kita punya barang hilang, itu sholat orang Islam. Gak usah lapor polisi dulu. Kurang apapun dari kita duit kan dia. Justru kita kehilangan duit. Gitu. Likhabaril hakimi, dalilnya karena ada hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Man do'alahu syai'un, barang siapa hilang baginya oleh sesuatu benda. Au abiqa, atau kabur oleh sesuatu, yakni budak. Faliyatawato, maka hendaklah wudu oleh dia. Wa yusalli rakaataini, yusallinya enggak ada itunya,
enggak ada ia bengoknya, salah. Soli dan hendaklah solat ia rakaat ini akan dua rakaat. Usolli rakaataini li talabit ta'im. Wis ini saja dah. Aku sholat dua rakaat karena meminta dibalikin barang saya yang hilang. Sunat karena Allah Ta'ala. Wayaku wayatashahadu dan membaca tashahud ia. Wayakulu dan mengucapkan ia sesudah salamnya doanya. Bismillahi dan menyebut nama Allah. Ya hadiyadolli, wahai Tuhan yang memberi petunjuk barang yang hilang. Waradadolati yang mengembalikan barang yang hilang. Kalau dolli orang yang kehilangan. Orangnya kalau di sini urdud alayya dhalati, kembalikanlah olehmu atasku dhalati akan barang yang hilangku. Bi'izzatika dengan semata-mata keagunganmu. Wasultanika dan kekuasaanmu. Fa'innaha maka sesungguhnya barang itu yang hilang itu min ato'ika yaitu daripada pemberianmu. Wa fadlika dan anugerahmu. Segitu dulu dah. Kalau barang hilang, kalau pena hafal Quran ada. Wa sholatu hifdzil Quran bawah. Kita potong aja. Dan sholat cepat ngafal Quran. Walaha kaifiyatun wa tu'un tawilun. Dan bagi sholat ngapal Quran yaitu ada caranya. Wa tu'un ada doanya. Tawilun yang panjang banget. Yang bagaimana? Ada nomor satu kutnu. Wa ilaika al hadisa. Dan ambillah olehmu akan hadisnya. Ini hadisnya. An Ibni Abbasin annahu qala, diriwayatkan daripada Imam Ibnu Abbas annahu qala, bahwasanya Imam Ibnu Abbas yaitu berkata pada dia, oleh Ibnu Abbas, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam id ja'ahu Ali ibn Abi Thalib, bainama pada satu waktu nahnu adapun kita-kita sahabat, inda Rasulillah yaitu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ir tiba-tiba ja'ahu Ali ibn Abi Thalib, datang akan Nabi oleh Ali bin Abi Thalib. Faqala maka berkata oleh Imam Ali, bi abi anta wa ummi, demi bapakku engkau wahai Rasulullah sebagai tebusannya, wa ummi dan ibuku. Tafallata hadzal Qur'an min sadri, telah hilang oleh ini Qur'an dari dadaku. Apalannya hilang lagi, ambil hilang. Sedang apa? Hilang lagi. Begitu, enggak ingat. Fama ajiduni aktiru alaihi, maka tidak mendapati oleh aku ni akan daku aktiru mampu oleh aku menguasai oleh aku alaihi atas Al-Quran. Hilang, diulang-ulang, gak nyangkut-nyangkut, susah banget. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka berkata kepada Ali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, afala u'allimuka kalimati, maukah afala u'allimuka, maka apakah
tidak mengajarkan oleh aku akan kamu. Yang enak afala maukah? Wa'alimuka mengajarkan oleh aku ka akan kamu. Kalimatin akan beberapa kalimat, yakni doa-doa. Orang Jawa montro-montro. Yanfa'ukallahu bihinna wa yanfa'u bihinna man 'allamtahu. Moga-moga memberi manfaat akan kamu oleh Allah bihinna dengan kalimat ini, doa-doa ini. Dan memberi manfaat oleh Allah dengan kalimat man 'allamtahu akan orang yang mengajarkan oleh kamu akan orang itu. Wa yasbutu ma ta'allamta fi sadrika dan nempel oleh apa yang telah mempelajari oleh kamu di dadamu. Jadi ngajinya gampang nyangkut. Kemudian menurut diartiin masih kagak nyangkut-nyangkut juga ngaji. Gitu. Nah, qala, mau enggak saya ajari? Qala, kata Imam Ali, ajar mau. Na'am, ya mau ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Fa'alim, maka ajarilah olehmu akan dapat. Nabi ajari, saya mau. Qala, kata Ibnu Abbas, kata Nabi ini, qala, bersabda oleh Nabi, idza kana lailatul jumu'ati, apabila datang oleh malam Jumat, fa'in istatata an taquma fi sulusil lailin akhiri, maka jikalau mampu oleh kamu, akan bawa kamu bangun pada sepertiga malam yang terakhir, itu lebih bagus. Maka itu lebih bagus. Kalau bisa malam Jumat jam 12 ke atas, kalau bisa. Fa'innaha sa'atun mashhudatun, maka sesungguhnya sepertiga malam yang terakhir yaitu waktu yang disaksikan malaikat. Wa du'a'u fiha mustajabun, adapun berdoa pada sepertiga malam yang terakhir itu manjur mustajab. Wa qad qala akhi ya'qubu li banihi, dan sungguh berkata oleh saudaraku yakni Nabi Ya'qub alaihi salam li banihi, bagi anak-anaknya Ya'qub, saufa astaghfiru lakum rabbi, nanti memohon ampun oleh aku untuk kalian Rabbi pada Tuhanku. Itu nantinya kapan? Mana? Ya'qulu, berkata Nabi Ya'qub itu kapan? Hatta ta'tiya laylatul Jum'ah, sehingga datang pada malam Jum'ah. Artinya Nabi Ya'qub juga malam Jum'ah ngerjainnya. Fa'ilam tastati', maka jikalau kamu tidak mampu, maka jika tidak mampu oleh kamu pada jam 12 ke atas, jam 3, fakum fi wasatiha, maka berdirilah, bangunlah oleh kamu, yakni sholatlah oleh kamu, fi wasatiha pada pertengahan malam, malam Jumat pas jam 12 teng, jam 00. Waduh, gak kuat jam 12. Kalau ada bodoh buat. Baiklah, terstatik, maka jika tidak mampu oleh kamu, faqum fi awwaliha, maka bangunlah oleh kamu pada awal malam Jumat. Ya bisa dah, bisa, jangan habis maghrib, bisa jam 8 dah. Kalau bisa malam jam 3, gak bisa jam 12, gak bisa buat sebelum tidur, gak apa dah gitu. Murah nanti. Terus fasalli arba'a raka'atin, maka sholatlah oleh kamu akan 4 rakaat. Jadi usolli malam 2 rakaat salam, usolli sunnata hifdzil qur'ani rakaataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunnah untuk cepat menghafal Qur'an karena Allah ta'ala, 2 rakaat. Rakaat salam, rakaat salam 4. Kalau malam 2-2 maksudnya. Bacaannya taqra'u fi raka'atil ula bi fatihatil kitabi wa surati yasin,
membaca oleh kamu pada rakaat pertama dengan surat Al-Fatihah dan surat Yasin. Sampai kelar. Yasin khabar. Antara ilaihi turja'un. Terserahkan. Kalau pengen hafalan yang kuat, nempel, lengket. Gitu. Yang otakmu tumpul-tumpul. Yasin sampai kelar. Mana belum hafal, hafalin dulu. Wafil rakaat tsaniyati dan pada rakaat yang kedua bi fatihatil kitabi dengan membaca surat Al-Fatihah wa hamim ad-dukhan dan suratnya surat hamim ad-dukhan, surat dukhan. Wafil rakaat tsaniyati dan pada rakaat yang ketiga bi fatihatil kitabi dengan membacanya surat Al-Fatihah wa alif lam mim tanzil as-sajdah dan surat alif lam mim sajdah. Ketiga. Wa fi rakaatir rabi'ati dan pada rakaat yang keempatnya bi fatihatil kitabi dengan membaca surat Fatihah wa tabarak dan surat Muluk al-Muluk tabarak al-Mufassal yakni surat Mufassal. Surat-surat pendek tabarak. Jadi rakaat satu bacanya Yas, kedua dukhan, ketiga sejadah, keempat tentang tabarak. Malam Jumat dan karni dan malam Jumat sapa gitu dan ini Jumat hingga besok ini apa lu udah apa. Baiklah para utamina tasyahudi, apabila telah selesai oleh kamu daripada tasyahud, artinya sudah salam dah. Fahmadillah, maka pujilah oleh kamu akan Allah. Yakni membaca biasa doa astagfirullah, alhamdulillah, min hamdan yu'afin, doa itu biasa gitu. Wa aksini sana ala Allah dan berbaguslah olehmu akan memuji-muji atas Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya fi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali jalalika wa ihsanika gitu. Wa salli 'alayya dan baca selawat oleh kamu atasku. Selawat habis itu biasa bersama Nabi. Wa ahsanu ala sa'irin nabiyyin dan adapun yang lebih bagusnya lagi yaitu atas seluruh para nabi. Serta aja Allahumma salli ala Muhammadin nabi wa ala kulli rasulin wa nabi wa ala kulli malakin wa wali wa ala kulli salihin wa taqi. Semua nabi di salat. Sudah selesai wastaghfir lil mu'minil mu'minat dan mohonkan ampun olehmu bagi orang mukmin laki dan orang mukmin perempuan wal ikhwanika alladziina sabaquka bil iman dan bagi saudara-saudara yang mendahului oleh saudaramu akan kamu dengan iman. Bacalah rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina fiddin wa li masyayikhi al muslimina wa al mukminina al hayai baca. Segitu selesai sumakum fi akhiri dalik kemudian ucapkan olehmu pada akhir yang demikian itu. Ini doa solat hitir Quran, doanya ini inti, intinya kata Nabi baca alhamdulillah selawat baru doanya Allahummarhamni bitarkil ma'asi abadan ma abaqaitani ya Allah. Sayangilah olehmu akan daku bitarkil ma'asi dengan meninggalkan segala maksiat abadan selama-lamanya ma'abaqaitani selama-lama engkau menghidupkan olehmu akan daku selama masih hidup di dunia ini. Penyebab apa langgan nempel itu banyak ia dosa. Itu penyebab kurang nempel. Main game Mobile Legend itu susah nempel. Apalanya enggak nyangkut ya.
pencetaknya Mobile Legend. Okay. Warhamni an atakallafa ma la ya'nini, dan sayangilah olehmu akan daku an atakallafa, an atakallafa ana satu aja, akan bahwasanya membebani diri oleh aku ma la ya'nini, akan sesuatu yang tidak berfaedah oleh sesuatu akan daku. Tolong Tuhan, sayangin saya supaya saya jangan ngerjain yang gak ada untungnya. Jangan main mobil aja, jangan main ini main itu, main soliter. Terus gak jelas TikTok bahaya, gak nempel letak. Tuhan sayangi saya, jangan sampai ngerjain dosa selama saya di, jangan sampai saya ngerjain yang kagak berfaedah. Warzuqni husnan nadhari fi ma yurdika anni, dan kurniakan olehmu akan daku akan bagusnya memandang pada sesuatu yang membuat redha oleh sesuatu akan engkau daripada memandang Quran kita. Allahumma badi'as samawati wal ardi, duhai Allah, badi'as samawati wal ardi, duhai Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Tanpa contoh badi'u dal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wal izzatillati la turam, dan keagungan yang tidak dituju. As'aluka ya Allah, laturam itu bisa juga maknanya yang tidak punah, tidak hancur. Ada dua. As'aluka ya Allah, aku mohon kepadamu duhai Allah, ya Rahman duhai Tuhan yang maha penyayang, bijalalika wa nuri wajhika, dengan keagunganmu dan cahaya zatmu. Antul zima qalbi hifdha kitabika, akan bahwa menetapkan, menempelkan olehmu akan hatiku, akan menghafal kitab suci, tempelin di hati, apalanku. Kama allamtani, sebagaimana mengajarkan oleh engkau akan daku. Warzuqni an atluahu ala nahwi alladhi yurdika anni, dan kurniakan olehmu akan daku an atluahu, akan bahwa membaca oleh aku hu akan kitab suci ala nahwi, atas cara alladhi yurdika anni, yang membuat redha oleh cara itu akan kau daripadaku. Allahumma badi'as samawati wal ardi, duhai Allah, duhai pencipta langit dan bumi, dzal jalali wal ikram, duhai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wal izzatillati la turam, dan memiliki keagungan yang tidak punah. As'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, ya Rahman, bijalalika, dengan keagunganmu, wa nuri wajhika, dan cahaya zatmu. Antunawwira, akan bahwasanya memberikan cahaya olehmu, menerangi olehmu, bikitabika, dengan kitab suci. Basari, akan mataku. Wa antutliqa bihi lisani, dan bahwa melancarkan olehmu, etes, kata orang lain, dengan kitab sucimu, lisani akan lidahku. Wa antu farija bihi an qalbi, dan bahwasanya melapangkan olehmu dengan Al-Quran daripada hatiku. Wa antasraha bihi sadri, dan bahwasanya engkau membuka dengan Al-Quran sadri akan dadaku. Wa antak sila, tidak usah dibaca, yang satunya depannya aja. Wa antak malabihi badani, seperti riwayat ini jarang.
doanya langsung diwantamana, itu enggak usah. Karena wafibati Musa wantamana, tansidanya, mananya tamana. Wa antamana bihi badani, dan bahwa engkau amalkan dengan Al-Quran akan badanku. Fa innahu la yu'inuni alal haqqi ghayruka. Maka sesungguhnya saat la yu'inuni, yaitu tidak menolong akan daku, alal haqqi atas kebenaran, ghayruka oleh selain engkau. Wa la yu'tihi illa anta, dan tidak mendatangkan hi akan hak illa anta, kecuali oleh engkau. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha kuasa. Ya Abul Hasan, wahai, segitu tuh doanya, selesai. Rabbana taqabbal minna. Ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, taf'alu dzalika, memperbuat olehmu akan yang demikian itu salat salah satu Jumat, akan tiga malam Jumat, au khamsat atau lima, au sab'an atau tujuh, sampai tujuh Jumat. Tujab bi'idnillah, niscaya diijabah olehmu dengan izin Allah. Walladhi ba'asani bilhaqi ma'akhto'a mu'minan ketut. Demi Tuhan yang memutus oleh Tuhan akan daku dengan kebenaran, ma'akhto'a mu'minan, tidak meluputkan oleh Tuhan akan orang mukmin ketut sama sekali. Tidak bakalan salah dah, tidak bakalan meleset. Qala Ibnu Abbas berkata oleh Ibnu Abbas, fa wallahi, maka demi Allah, ma la bisa aliyun, tidaklah berdiam oleh Imam Ali illa khamsan, kecuali lima atau sabat atau tujuh, hatta jaa Rasulullah, sehingga datang oleh Imam Ali akan Rasulullah SAW fi misli dzalikal majlis, pada seperti itu majlis. Enggak ketemu barang lima minggu sampai tujuh minggu, enggak ngobrol-ngobrol duduk sampai pada majlis itu ngomong itu. Faqala, maka berkata Imam Ali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu fima khala, sesungguhnya aku adalah, yaitu adalah oleh aku, fima khala, pada sesuatu yang telah berlalu, yakni kemarin-kemarin, la akhudu ila arba ayatin, tidak menangkap oleh aku kecuali akan empat ayat, au nahwahuna, atau seumpamanya. Kemarin-kemarin ngapal Quran, ya Allah, tidak dapat empat ayat loh. Tapi sekarang masya Allah, cepat banget saya, bisa sampai sejus, bisa ini. Ada kiai ngapal Quran 40 hari loh, namanya Kiai Saifi, 40 hari selesai 30 juz. Di bawah ini 4 bulan, banyak 4 bulan, di bawahnya 6 bulan, saya punya guru 6 bulan, nah selesai kurang. Cuma saya tidak boleh ngapal Quran, saya tidak usah lagi, kita baca, tapi saya tidak ngapal Quran. Faidra korok tuhunna ala nafsi, maka apabila membaca oleh aku akan itu ayat atas diriku, tafalat nas, maka lepas, hilang oleh empat ayat. Udah saya baca tuh, mau diulang lagi, enggak ingat lagi. Jadi nge-nempel. Tapi wa ana ata'an lamul yaum, dan adapun aku, yaitu belajar oleh aku pada hari ini, sesudah ini ngerjain sampai tujuh minggu, arba'ina ayatan, akan 40 ayat, wa nahwaha, dan seumpamanya 40 lebih lah, fa'idha qara'tu ala nafsi, maka apabila membaca oleh aku akan ayat itu, saya ulang atas diriku, diapal, faka'an nama kitabullah baina yadayya, maka seakan-akan Al-Quran itu ada di antara dua mataku. Kayak kelihatan
walqad kuntu asma'ul hadisah. Dan demi semuanya adalah aku itu mendengar lewakan hadis. Faida radadtuhu, maka apabila aku mengulang-ulangkan hadis itu, tafalat, maka hilang. Udah ngapalin hadis, hilang. Ngapalin kitab, hilang. Ambil hilang. Ngapalin alfiyah, ya usalli rahmata ini lihifdil alfiyah, gitu. Dulu saya gitu apalagi sebulan kan begitu dulunya seminggu udah gitu-gitu aja wa anal yaumat, dan ada pun aku pada ini asmol ahadisat yaitu mendengar lekotan beberapa hadis faidat tahaddas tubi, maka aku menceritakan dengan hadis-hadis itu lam akhrum minha harfan, tidak lepas, tidak salah daripada hadis itu akan sehuruf. Sekarang nempel banget, enggak ada yang berkira berasal. Faqala lahu Rasulullah SAW indah dari, maka bersabda bagi Ani oleh Rasulullah SAW ketika yang demikian itu Ali cerita, mu'minun warabbil Ka'bah, yaitu orang mukmin demi Tuhan pemilik Ka'bah, Abul Hasan wahai Abul Hasan. Yang begini amalannya begitu. Rawahu Tirmidzi, hadis ngapal Quran ini meriwayatkan hadis ini oleh Tirmidzi. Wa qala Tirmidzi hadza hadisun hasan gharib, adapun ini hadis itu hadis hasan lagi gharib, la na'rifu illa min hadis gharib ibni Muslim, tidak mengetahui oleh aku akan hadis ini kecuali dari hadis riwayat Walid bin Muslim. Segitu aja dah, biar enggak usah diulang-ulang. Wallahu a'lam bishawab.